Nih Pak, ini subhanallah. Ini yang kita istilahkan tadi, bisikkan ke anak. Bisikkan itu apa? Terus dimasukkan ke dalam diri dia tentang keimanan. Ya. Rasulullah membisikkannya ketika kapan? Ketika duduk di atas keledai berdua. Biasanya di atas keledai berdua, duduk ngobrolnya apa sih? Kan lagi keadaan santai, bukan dalam keadaan menuntut ilmu. Lah kita pun bisa ketika sedang nyetir samping anak kita. Gak sadar tuh dia kita bisikkan tentang iman, kita bisikkan tentang Allah Maha Kuasa, kita bisikkan tentang ketakwaan, gak sadar nih sambil dia bermain. Jadi gak mesti juga ba'da maghrib, mama tolong semua anak-anak disterilkan, duduk, papa mau ceramah di antara maghrib dan isya. Ya boleh aja, silahkan, baik. Tapi itu gak mesti seperti itu. Rasulullah di atas keledai. Apa yang diajarin? U'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Suasananya santai, tapi materinya tetap penting. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfadillaha tajidu tujahaka. Kalau kau jaga Allah, kau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Artinya apa? Sesulit apapun engkau, sesusah apapun engkau, kalau kau jaga Allah,